media di tengah ini. Kalau PNM juga di saya lupa. Jadi sambungannya itu bawahnya langsung bodi. Halo dulur, ya pagi-pagi kali ini sudah berada di sisi timur dari stasiun Madiun ya. Ya, pada pagi ini saya akan menunggu. Aduh, ini kereta langka sekali sih. Ya, keretanya jarang keluar ini. Dan jujur saja, walaupun keretanya itu produk buatan Inka, tapi saya belum pernah sama sekali mendokumentasikan, meskipun beberapa waktu yang lalu itu juga sudah keluar dan saya belum pernah mendapatkannya. Yaitu ada kereta baterai ya. Ini rencananya hari ini tuh akan uji coba di jalurnya ke arah depo Pertamina, karena ini hari Minggu ya. Jadi kalau hari Minggu dan kebetulan kereta 2636F yang ke arah Beteng sudah langsiran, maka jalurnya otomatis kosong, tidak dipakai hingga besok karena kereta reguler hari ini tidak berjalan ya, sampai besok Senin ya, makanya jalurnya bisa dipakai. Tapi ini saya pantau di sini kok kelihatannya nggak ada tanda-tanda yo. Kita geser ke sana dulu, ke jalur pintu belakang ya. Ya, habis merekam parcel. Ya, ini bagi-bagi sekali. Ya, sudah pindah ke sisi gerbang belakang. Biar nginceng. Sudah pakai. Sekilas tidak ada. Tidak ada apapun. Langsung dikit. Aktivitas karena ini kan ya hari Minggu ya libur. Sepi sekali, tidak ada info. Masih belum ada tanda-tanda. Pindah ke sisi timur stasiun Madiun. Ini terlihat rangkanya sudah ready di depan gerbang. Ini kan ngenteni anu gak? KAI gak? Anu nih, juru langsir. Iya. Ngenteni nek tong kawan-kawan. Wih, kereta api Wilis masuk stasiun Madiun. Keretanya membawa satu buah kereta api panorama.
Setelah kereta api Argo Wilis melintas ini kru sama oke sama juru langsir dari KAI persiapan tarik geger ye siapan mulai pergerakan TMI F F main di geber kalau boleh mogok paling E atau habis tenaganya atau habis lemah di geber guys wewet masuk jalur 5 lu langsung balik kono apa? Iya no, standby standby sudah lu ya? Kaya? Iya gak mungkin langsung oke. Setelah ini kita pindah ke JPL 138 akan ke 138 untuk pindah standby di sana dulu. Untuk akan pergerakan menuju ke jalur depo Pertamina. Awan coy. Setengah 10 juta sek langsir. Kita baru saja tiba di JPL 138 kembali dan ini JPL-nya sudah langsung menutup palang ya. Ini keretanya persiapan langsiran dari kereta baterai atau tram battery. Ya ini keretanya mulai pergerakan. Kita tunggu agak lebih dekat aja dulu. Thank you.
Mbak, rada pinggir. Dia keretanya, woi keren coy. Oh iya berhenti coy. Keren. Walaupun ini sudah ketiga kalinya kalau nggak salah, tapi saya baru pertama kali mendokumentasikan kereta baterai langsung nih. Digital time first documentation. Apalagi uji cobanya di berseberang langsung sama jalan raya gini, wah sangat-sangat unik sekali langsung, wah enak patung-patungan nih. Aduh saya motor ono gak yo? Melaku.
tau lah, burung rekam. Ini kereta sudah mulai bergerak. Katanya ini uji coba layakan tabrak. Ini gak usah kelambian aja. Melaku lah, sendi sehat toh. Maaf mas. Jam sudah menunjukkan jam segini. Ini masih tes maju mundur untuk kereta baterainya battery train. Ya masih maju mundur. Kita tinggal dulu aja untuk sementara. Nanti mungkin kalau sudah pergerakan kembali ke stasiun maju, mungkin kita akan kembali lagi. Oke. Saya akan istirahat dulu bro. Kata ini maju mundur. jam 1 lebih 5 kita masih standby di sini. Ya, kita masih standby di sini. Ini tadi para kru sama apa yang lain-lain itu sudah apa istirahat bentar pas duhur, terus ini sudah kembali masuk. Katanya ini akan bergerak ke stasiun itu katanya. Nah, serbu kita ini bener ini kita. Kasih dore. Ini malah ke utara ini, wah. Nah, sisi di lapasnya Madiun kembali pergerakan ke arah selatan. Lewat sekarang apa? Sandai dulu gak sih? Sing tuh melaku rek.
anjay, habis beli es loh. Sepore lewat. Kaget saya. Kembali ke stasiun Madu lagi dan akan lanjut masuk ke Inka. Gak nyangka aku pas beli es sukurnya nyebrang. Yes. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Cuk, video. Aduh, panas lur balik. Finally, akhirnya mari.